Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai dan membimbing kami hingga pada malam hari ini. Kini tiba saatnya kami ingin merebahkan tubuh kami dengan peristirahatan kami di malam ini. Namun sebelumnya ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami mengerti akan firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan Almanak HKBP, Rabu 30 Agustus 2023 dari Roma pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan. Sahabat renungan Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki pengharapan. Tentu kita tahu apa itu pengharapan. Pengharapan artinya kita memohon, kita meminta keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Ibrani 6 ayat 19-20 mengatakan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis ketika ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan tentunya sangat dibutuhkan ketika seseorang mengalami pergumulan. Pengharapan tentunya sangat dibutuhkan ketika seseorang tergeletak tidak berdaya karena permasalahan, baik permasalahan keluarganya yang hancur, baik permasalahan ekonomi, baik permasalahan pekerjaannya yang jatuh kembali kepada titik nol, baik permasalahan kesehatannya yang ambruk, masa depannya sepertinya kelihatan suram sehingga kita tidak sanggup berdiri lagi. Menghadapi situasi itu, kita harus bagaimana menerima kekecewaan itu. Namun yang pasti kekecewaan itu terbatas. Tetapi jangan pernah kita kehilangan akan pengharapan. Tentunya pengharapan itu kekal selamanya dan tidak terbatas. Yang artinya kekecewaan itu terbatas, tetapi harapan itu tidak pernah terbatas. Oleh sebab itu, biarkan harapan itu berbisik dalam pikiran dan hati kita. Jangan bungkam. Tuliskan dalam pikiran dan hati kita bahwa aku memiliki harapan. Harapan tentunya memberikan pencerahan. Harapan tentunya memiliki, membuat kita memiliki hari esok. Harapan membuat kita bertahan akan hidup kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena itu, berpengharapanlah di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan merupakan kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa kita berpengharapan di dalam Tuhan? Karena kita yakin dan percaya Yesus sanggup dalam hidup kita.
Alkitab mengatakan bahwa pengharapan itu lahir dari berbagai tekanan dan persoalan hidup. Jika kita tekun menanggungnya, maka kita akan tahan uji. Jika kita sudah tahan uji, maka pengharapan itu pun lahir. Dan ingat, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena itu, sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, milikilah pengharapan. Karena pengharapan itu buah dari ketekunan dan menjadikan kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ingat, berpengharapan hanya di dalam Kristus saja. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau menguatkan kami untuk kami menyikapi dan menghadapi segala kekecewaan yang diberikan oleh dunia ini. Kami memiliki pengharapan yang hidup, yaitu pengharapan hanya di dalam Kristus saja. Jangan biarkan kami meninggalkan Engkau ketika kami bergumul. Jangan biarkan kami berpaling daripada Engkau ketika kami mengalami permasalahan, penderitaan, kekecewaan. Tapi biarlah kami memiliki pengharapan yang hidup hanya di dalam Kristus Yesus saja. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.